Let me out, my long lost friend. Tell me all that could have been. And if I start to lose myself, a secret I can never tell. Oh, oh, meet me down by the coast. I'll be waiting there for you until the ocean tides rise and swallow the sky. I'll be waiting there for you. Pak, ini Pak, lihat Pak, di Jepang pabrik padinya modelnya kayak gini ya. Kalau di desa nggak beda jauh sama yang ada di Indonesia. Ini pabriknya di sini, terus merangnya dibuang di sekelilingnya, di samping pabriknya, dan di sana juga ada itu. Berarti tiap petani itu yang punya sawah masing-masing punya gilingan padi sendiri-sendiri ya. Kalau di tempatku, satu desa itu mungkin satu atau dua yang punya pabrik. Jadi satu warga itu kalau mau giling gabahnya di tempat itu. Dan ini rumah yang punya pabriknya, gandeng dia. Naruh tuh. Ini Pak, kalau kita perhatikan butiran-butiran padi di Jepang ini ukurannya lebih besar dibanding yang saya pernah lihat di Indonesia di tempatku itu. Dan kalau dimasak rasanya rada ada manis-manis. Gimana gitu? Lebih besar-besar dia. Bunga ini udah tumbuh, Pak. Ini tandanya musim panas akan segera berakhir dan musim gugur atau musim dingin segera tiba. Oke, Pak, ini jadi jinja kecil yang ada di sekitar kos-kosanku. Tempat ibadah mungkin. Shiranai. Dan arahnya tuh selalu pasti menghadap ke arah Ichigo. Yang ini jinjanya bukan ngarah ke arah Gunung Fuji. Gunung Fuji di sana. Setahu saya biasanya itu jinja-jinja yang ada di daerah Fuji di sana arahnya selalu ngarah ke Gunung Fuji. Tapi yang di sini kok rada beda, wakaranai. Oke, di sini suasana lapangan dekat kos-kosan di desa, Pak. Di sana itu ada anak main skateboard, anak desa sini mungkin sebenarnya tidak boleh main di sini, tapi ya di sini mungkin karena kurang hiburan jadi mereka main di situ. Sebenarnya tidak boleh buat main skateboard di sini. Kita nanti aku mau nyoba mas istirahat di situ. Kita nanti makan di sini aja, Pak, istirahat di tempat teduh ini. Lapangannya luas tapi tidak terurus. Rumputnya panjang-panjang. Kalau dipotong buat main sepak bola bagus ini.
Oke Pak, tadi habis belanja dari supermarket yang ada di desa ini, itu satu-satunya tempat belanja yang ada di desa ini dan harganya mahal-mahal. Oh ya, karena kemarin saya itu berangkatnya pagi-pagi ya kan, jam 7 karena harus sudah masuk di tempat kerja, jadi berangkat dari rumah itu 6:30 dan hujan, makanya buru-buru sampai kaos kaki pun kemarin lupa tidak bawa aku. Untungnya di tempat kerjaku itu ada asrama buat anak-anak yang magang di situ dari Myanmar dan Vietnam. Saya langsung masuk ke asrama dia dan minjem kaos kaki, dikasih baru sama dia. Jadi hari ini tadi aku beli kaos kaki buat gantiin kaos kaki yang saya pinjam kemarin. Lelah Pak, seminggu kemarin itu benar-benar kerja full sehari dari jam 7 sampai jam 7 lagi. Memang di tempatku yang sekarang ini kurang orang, kurang pekerjaannya. Jadi dengan jumlah karyawan segitu, tapi pekerjaan yang dikerjain itu banyaknya luar biasa dan wow. Zanggyo atau lemburnya lumayan banyak. Semoga bulan depan dapat gajinya juga banyak. Karena teman-teman subscriber pada penasaran statusku di Jepang sekarang seperti apa dan sekarang ada di mana. Oke, jadi tahun kemarin itu sempat kerja sebagai perawat. Tapi menurutku kerja sebagai perawat itu capeknya luar biasa dan saya enggak kuat. Makanya di tahun kemarin itu kontrak habis, saya stop, enggak saya perpanjang. Kemudian setelah itu saya sempat enggak ada kerjaan di Jepang itu selama hampir 4 bulan nganggur. Selama 4 bulan itu 2 bulannya saya nganggur dan 2 bulannya saya sempat Aruba itu buat kelangsungan hidup di sini. 2 bulan Aruba itu, setelah itu saya coba ikut tes kompetensi di bidang industri pengolahan makanan dan alhamdulillahnya kemarin lulus. Dari situ dapat sertifikat atau ijazah lah ibaratnya yang bisa dipakai buat melamar kerjaan di Jepang di bagian produksi pengolahan makanan. Dari situ, dari ujian lolos, kemudian sertifikat dapat, saya cari perusahaan. Untuk dapat tempat kerja itu saya enggak cari sendiri, saya minta bantuan sekolah bahasaku kemarin. Dari situ senseiku ngebantu nyariin tempat kerja dan menyalurkan lah ibaratnya ke HRD-nya atau orang kaisanya. Setelah itu interview Mensetsu online lolos dan dari situ alhamdulillah mulai bisa kerja lagi di bulan kemarin itu. Gitu sih perjuangannya Pak. Kalau kerja sebagai perawat, kerja perawat itu lelahnya lahir batin Pak, fisik iya, mental iya, pokoknya double banget, pokoknya double. Beda kalau di pabrik itu lelah itu cuman fisik aja, lelah fisik istirahat 2 hari cukup, habis itu berangkat kerja lagi oke. Tapi kalau kaigo itu wah capeknya luar biasa, luar dalam, itu berlarut-larut, setahun nggak kuat aku. Pokoknya buat teman-teman yang di Jepang kerja sebagai perawat itu wah saya akui the best. Ini rasa almond sama kopi sama susu rasanya aneh. Dan iya, oh iya. Dari pengalamanku kerja di Jepang 10 kali pindah-pindah tempat kerja waktu Aruba itu kemarin waktu menjadi apa mahasiswa sekolah bahasa. Itu sekitar 10 kali tempat kerja yang saya pernah tempati kerja, pernah saya rasakan suasana kerjanya. Waktu itu pindah-pindah itu bukan karena lenje atau gimana ya, saya mencari pengalaman sih, mumpung di Jepang kan mikirku, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Wah, itu lagi itu suara, gak tahu suara kembang api atau suara apa, sering dengar kayak gitu.
Jadi 10 kali saya pindah-pindah itu bukan karena saya nggak cocokan terus lenjeh atau gimana, bukan. Niatnya saya memang mencari pengalaman seperti apa sih rasanya kerja di berbagai tempat kerja di Jepang itu. Itu 10 itu saya bermacam-macam tempat kerjanya. Di pertama di perusahaan farmasi. Di perusahaan kesehatan, kemudian di pabrik pengolahan makanan, ada di restoran sushi, ada di restoran pizza, ada di pabrik pengolahan obento, roti lagi, kemudian ada pabrik kulkas, terus apa lagi ya, pokoknya ada sekitar 10 pak kalau tidak salah itu. Dan dari sekian banyaknya tempat kerja yang pernah saya alami itu, semuanya rasanya sama. Kerja di Jepang memang seperti itu, suasananya, tekanannya, dan orang-orangnya seperti itu. Dedikasinya memang seperti itu, memang kerja di Jepang. Tapi yang bikin sedikit berbeda itu di tempat kerjaku kali ini, yang baru saja saya masuk ini, di pabrik ini. Itu benar-benar beda, karena menurut saya orang-orang yang ada di pabrik itu tidak terlalu reseh, dan suasananya itu tidak terlalu ribut seperti tempat-tempat kerja yang saya pernah alami itu. Tapi yang ini benar-benar mereka itu tenang, suasana kerjanya tenang, tidak berisik, tidak ada drama-drama ini itu. Dan yang bikin asik lagi itu di tempat kerjaku kali ini, makanan yang tidak lolos itu atau yang kira-kira ada cacat dikit itu kan dibuang sebenarnya, tapi kalau di tempat ini boleh dimakan. Nah, jadi kalau pas perut lapar saat sebagai memilih barang-barang yang layak dan tidak layak itu, kalau ada yang tidak layak itu kita bisa makan. Dan jika dilihat sain atau karyawan lain itu nggak dimarahin atau nggak dipecat atau nggak diapa. Kalau mau makan silahkan, jadi enak sih. Orang-orangnya humble, jadi kayak rasanya kekeluarganya kental banget, enak di sini. Ya semoga betah di sini. Ini masih di Shizuoka, tidak jauh-jauh dari tempat kemarin itu, di pabrik coklat. Alhamdulillah saya dapat di pabrik coklat karena saya suka banget sama makan makanan coklat manis-manis gitu, keki. Dan tidak cuma coklat saja yang dibuat di tempatku sekarang. Itu ada makanan protein yang kayak kalau di soyjoy, kalau di Indonesia macam apa itu ya, makanan protein itu loh pak, yang kayak macam wafer atau beng-beng itu, tapi ada tambahan komposisi proteinnya. Ini roti yang saya beli tadi pak, belum sempat saya makan, coba rasanya kayak mana. Rasa chizu dia, harganya 100 yen sama pajak 108. Senang banget sama rasa chizu atau apa, keju asin-asin mana gitu, ada rasa kayak susu-susu. Coba ya makan ya. Jangan pulen pak. Orang Jepang tuh memang suka makan makanan yang fuah-fuah kayak klepon gini. Mantap rasanya. Makan ya, bismillah. Help me out, my long lost friend. Tell me all that could have been. And if I start to lose myself.